Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini aku nak cerita tentang kisah hantu. Yang di mana kisah hantu ni berlaku di sekolah lama aku lah. Senang cerita kan. Okey, jangan lupa subscribe guys dan share. Anda punya subscribe sangat berharga guys. Okey. Kisah dia macam ni. Kisah ni berlaku di sekolah aku pada sekitar tahun 2015 ataupun 2016 macam itulah. Okey, kisah dia macam ni. Aku punya seorang guru berada bersama-sama dengan student lain lah. Dan student lain tu pun tolong bersama-sama dengan cikgu aku tu untuk check in data-data nilam. Okey. Kisah ni berlaku pada waktu petang. Memang hantu ni suka kacau. Suka kacau orang pada waktu petang. Macam itulah kan. Okey. Tiba-tiba ada satu buku di rak buku tu tiba-tiba jatuh. Okey. Benda tu biasalah husnuzon. Mungkin orang sebelum ni pinjam buku letak tak betul. Okey, tak apa. Tiba-tiba pintu di belakang store library tu tiba-tiba tertutup sendiri dengan kuatnya. Pum. Tunggu apa lagi? Cikgu aku dengan murid-murid dia tu cabut lari ya kisah dia. Tapi yang peliknya dekat belakang store tu macam mana boleh tutup sendiri? Kalau diikutkan logiknya, pintu tu lah dah lah berat. Lepas tu, tingkap yang ada pun, ruang dah kecil. Kalau ikut logik dia, angin dah tiup pun, takkanlah pintu tu boleh tutup dengan kuat lah. Tapi memanglah, sekolah aku tu memang dulunya kawasan hutan. Memang kawasan hutan tu memang banyak lah jin, syaitan semua tu. Tapi bila mereka terokok, mereka buat sekolah, adalah macam-macam. Sekolah aku pada tahun 2014, 2016 lah. Time tu berlaku banyak histeria. Lepas percaya sini ada histeria. Time perempuan ada histeria. Time nak periksa pun ada histeria. Tak tahulah mereka tu buat-buat ataupun memang berlaku tu betul ke? Wallahualam tu lah. Tapi memang ada seorang cikgu aku tu, dia ada seorang student tu cerita, cikgu sejarah cerita, murid dia tu boleh nampak benda-benda baik. Dia kata belakang store tu memang ada banyak pocong. Memang ada banyak pocong. Lepas tu memang student tu kalau dia cerita, kalau dia lalu belah kubur dia takut. Dia takut sebab apa? Dia takut sebab dekat kubur tu memang kedengaran ramai orang minta tolong. Orang jerit-jerit. Orang dengar rantai diseret. Dengar orang jerit minta tolong. Dilibas dengan rantai dan sebagainya. Itulah kisah. Ada banyak lagi kisah. Kisah ada satu lagi di library. Seorang, di library lah kan. Ada tiga orang student yang belum balik lagi. Tiga orang student yang belum balik lagi dari sekolah. Memang waktu tu berlaku pada waktu petang juga. Okey. Setelah tiga orang tu balik dari bukan tiga orang, dua orang. Dua orang student perempuan yang baru sahaja nak pulang lepas habis daripada kunci pintu library. Tiba-tiba ada orang minta tolong bukakan pintu selepas mereka kunci pintu library. Okey, salah seorang daripada rakan mereka tersebut nak bukalah pintu tu. Tapi dihalang oleh rakan yang seorang lagi tu. Sebab apa? Sebab rakan yang seorang lagi tu perasan yang kasut mereka saja yang ada. Nampak tak permainan hantu? Hantu pun bijak. Lepas kawan seorang lagi tu tegak, tu dia senyap.
tadi minta tolong. Dah senyap. Sangat menakutkan. Ada lagi kisah dia. Seorang pakcik guard. Seorang pakcik guard tu, dia bekerja pada si malam. Okey. Selepas dia buang hajat besar lah, hajat besar ke, hajat kecil ke, bila dia keluar je daripada tandas, tiba-tiba ada satu makhluk yang menyerupai dia. Sebiji macam dia. Mata merah. Sangat menakutkan. Aku tak tahu lah lepas tu apa jadi dengan pakcik guard tu. Aku dah tak nampak dah lah. Okey. Itu sahaja daripada kisah-kisah seram saya. Okey, pengajaran daripada kisah ni, memang jin syaitan tu wujud. Kita wajib untuk mempercayai kewujudan jin tersebut. Janganlah kita taksub dan jangan kita sembah syaitan. Itu dikira haram. Kita diwajibkan untuk mempercayai kewujudan jin syaitan, kerana jin syaitan itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.